Ditunjuk sebagai presiden dipercaya terpilih jadi presiden asumsi yang bisa memberikan harapan berubah matikan hidup rakyat semacam itu. Tadi ada kesepakatan satu tim reforma agraria. Contoh lagi gugus tugas. Contoh lagi di Sumatera Utara. Bukan sebagai pemerintah untuk memfasilitasi kepentingan rakyat berkonflik, tapi dia adalah bagian kepentingan yang mencaplok. Saya bilang keinginan rakyat. Adalah bukan bagi-bagi sertifikat. Karena bagi-bagi sertifikat itu adalah repot.